Halo brother, ini keren banget. Kerennya pakai abis dan mentok-mentok pol-pol-pol tok gitu. Karena laptop ini menggunakan jeroan yang sangat mantap dengan harga yang lumayan oke. Dan dia ini sudah OLED. Dan bisa banget dan cocok banget juga untuk content creator. Pastinya untuk desainer, fotografer, videografer, dan lain-lain. Karena cocok videografer itu karena spesifikasinya itu yang keren banget. Langsung aja gak usah lama-lama kita bahas. And let's check it out. Yo. Ini adalah Asus VivoBook 16X OLED yang menurut kami laptop ini adalah pilihan yang sempurna untuk kalian para pekerja kreatif karena laptop ini punya segala hal yang kalian butuhkan. Memiliki nama VivoBook, laptop ini punya desain yang simple dan memiliki kesan elegan. Dibalut dengan warna hitam pekat yang digunakan Zero Degree Black dengan emblem Asus VivoBook terbaru yang timbul menambah kesan futuristik di laptop ini. Sebagai laptop 16 inch pasti akan terasa besar untuk sebagian orang, tapi sebenarnya tidak terlalu besar, gak berbeda jauh dengan laptop 14 inch zaman dulu, tapi karena bezelnya tebal-tebal. Apalagi laptop ini sangat langsing, jadi enak dibawa kemana-mana. Untuk ukuran sendiri 36,05 x 25,90 x 1,89 cm yang mempunyai berat 1,95 kg, nggak nyampe 2 kilo. Saat dibuka, kalian akan disambut dengan desain keyboard yang keren. Desain yang diusung masih memiliki kesan futuristik. Tombol escape juga diberi warna orange, dan tombol enter diberi warna aksen mirip kastanda warning. Aksen-aksen ini memberikan rasa kreatif dan ekspresif yang pastinya cocok banget untuk para content creator. Punya layout full size dengan tombol power merangkap sebagai fingerprint juga yang menyatu dengan rangkaian keyboard dan diletakkan di pojok kanan atas. Walaupun laptop ini akan masuk ke mode sleep saat tertekan, tapi kami rasa kalian tidak akan salah menekan tombol ini karena tombol power dibuat lebih rendah dan keras dibandingkan tombol lainnya. Tapi jika kalian tidak sengaja menekan tombol ini pun, laptop ini bisa sangat cepat dinyalakan kembali dari mode sleepnya. Selain itu, Asus juga sudah menyematkan backlit LED putih yang punya 3 tingkat kecerahan. Dengan begini, begadang sambil ngerjain desain atau tugas apapun dengan laptop ini nggak akan terhalang ruangan gelap. Asus juga tidak lupa memberikan sentuhan spesial di touchpadnya, memiliki ukuran yang super luas membuat navigasi tanpa mouse terasa asik. Di samping itu, Asus juga menyematkan Asus Dial Pad. Fitur ini memungkinkan kita dapat memunculkan knob digital untuk mengubah volume, brightness, bahkan jadi fungsi-fungsi yang penting yang ada di software desain seperti Adobe. Kalian bisa memunculkan dial pad ini dengan menyentuh dan menggeser ikon kecil yang ada di pojok kanan atas touchpad. Laptop para desainer pastinya butuh layar yang super spesial. Benar aja, Asus menyematkan layar 16 inch dengan panel OLED. Sudah kebayang dong gimana spesialnya panel OLED ini? Karena panel OLED ini punya color gamut yang super tinggi, kontras rasio terbaik, respon time super cepat, dengan berbagai sertifikasi yang dimiliki. Bukan cuma itu, panel ini juga punya resolusi 4K dengan aspek rasio 16 banding 10 atau lebih tepatnya 3840 x 2400. Dengan segala kelebihan ini, bukan cuma asik secara profesional aja, tapi konten yang ditampilkan bisa sangat maksimal berkat resolusinya yang super besar. Kekurangannya adalah refresh rate-nya yang masih 60Hz. Tapi kebutuhan kreatif, angka ini tidak cukup penting. Refresh rate-nya maksudnya. Kalau misalnya kalian buat gaming terus laptop ini ya, kayaknya salah untuk memilih laptop ini. Jadi kami rasa 60Hz itu masih cukup asik di laptop ini. Konektivitas di laptop ini juga sudah cukup lengkap, punya USB Type-C yang salah satunya sudah support display dan power delivery. Punya 3 USB Type-A yang sayangnya 2 port masih menggunakan USB 2.0. Ini nggak tahu nih kenapa laptop-laptop sekarang nih ada-ada aja menyematkan USB 2.0. Selain itu punya HDMI 1.4, combo audio jack, dan juga micro SD card reader. Untuk konektivitas wireless yang sendiri Asus sudah memberikan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0 tentunya. Di sektor audio, Asus mempercayakan konfigurasi audionya kepada Harman Kardon. Tapi hasilnya menurut kami kurang memuaskan. Suara terasa keras, bass terasa dalam, tapi treble terasa menusuk saat diatur ke volume yang paling kencang atau 100%.
menggunakan software DTS Audio Processing untuk meningkatkan pengalaman audio di laptop ini. Tapi tetap saja kami rasa untuk laptop ini kualitas audionya masih terasa kurang dikit. Sementara untuk webcamnya sendiri terasa standar aja, punya spesifikasi 720p 60fps. Walaupun produksi warnanya cukup baik, tapi masih terlihat banyak noise. Jadi kalian harus mempersiapkan lighting yang sangat baik agar terlihat lebih jernih lagi kalau mau maksimal. Yang spesial adalah Asus menyematkan privacy shutter. Alat kecil ini memungkinkan kalian menutup total webcam agar tidak bisa diintip orang atau hacker-hacker canggih. Fitur simple seperti ini tapi bisa sangat bermanfaat untuk kalian. Untuk urusan storage, Asus sudah menyematkan satu keping SSD NVMe sebesar 1TB. Sayangnya Asus tidak menyediakan slot tambahan, tapi ukuran 1TB ini harusnya sudah cukup lebih besar lah. Asus juga sayangnya tidak memberikan dukungan PCIe Gen 4 ya, karena CPU-nya belum support juga di laptop ini. Jadi kalian harus puas dan harus menerima dengan speednya di kisaran 3000-an megabyte per second. Nah, untuk memori kedua kepingnya sudah tertanam atau nggak bisa diupgrade lagi. Tapi dengan ukuran 16GB dan speednya 3200 MHz sudah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan. Mungkin tidak tersedianya opsi upgrade ini karena memang laptop ini dibuat untuk action on the go. Artinya seluruh komponen ini sudah diatur sedemikian rupa agar tidak perlu lagi di-upgrade untuk berjalan optimal. Laptop desainer pastinya harus memiliki segala komponen yang mendukung dan pastinya ngebut untuk kegiatan desain untuk content creation. Menggunakan AMD Ryzen 7 5800H yang memiliki 8 core dan 16 thread yang boost clocknya hampir up to 4,4 GHz pastinya dengan prosesor kayak gini berkegiatan di Adobe SketchUp, Lumion, dan kawan-kawannya akan ngebut banget. Ditambah lagi, GPU-nya sudah menggunakan RTX 3050 Ti. Kalian, para desainer, bisa banget memanfaatkan Tensor Core-nya untuk mempercepat proses rendering sampai 5 kali lipat lebih cepat. Untuk manajemen suhunya, Asus menyematkan 2 fan dan 2 heat pipe. Intake-nya berada di bagian bawah laptop dengan inlet yang cukup banyak. Sementara exhaust ada di bagian engsel kiri dan kanan. Asus juga memiliki sistem khusus yang dinamakan Asus iCool Plus. Teknologi ini dapat memaksimalkan performa cooling pada laptop tipis dan ringan. Selain itu, karena ini adalah laptop spesial untuk kalian para desainer, Asus menyematkan software khusus bernama Asus ProArt Creator Hub. Dalam software ini, kalian disuguhkan sistem info, pilihan fan profile, color calibration, work smart untuk membangun task group, dan control setting untuk mengubah konfigurasi dial pad-nya. Tapi Asus juga masih menyematkan aplikasi My Asus untuk menyempurnakan pengaturan lain di laptop ini dan kalian bisa explore seluas mungkin. Untuk menguji manajemen suhu dan stabilitas performa di laptop ini, kami menggunakan Cinebench R23 yang dijalankan sebanyak 10 kali berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat Celcius pada mode full speed mode. Suhu ideal yang didapat ada di sekitar 50-an derajat Celcius. Suhu maksimalnya dicapai di angka 91,5 derajat Celcius dengan suhu rata-rata saat full load-nya itu di 86,1 derajat Celcius. Masih termasuk suhu yang sangat wajar untuk laptop thin and light. Tapi yang tidak wajar adalah suara dari fan-nya yang kayak jet tempur. Kami rasa di mode ini akan sangat mengganggu saat dipakai meeting lagi rame-rame, lagi melihat presentasi. Untuk hasilnya cukup memuaskan dengan rata-rata di angka 11.315. Tapi ada yang aneh. Saat kalian set ke mode standar, laptop ini berubah menjadi sangat silent. Dan saat diuji dengan skenario yang sama, performanya hanya turun sekitar 3% saja. Menurut kami mode standar adalah mode terbaik sih. Performa beda sedikit dengan suara yang super silent dan suhu yang juga lebih adem. Kami juga menguji performa produktivitas dan rendering dengan beberapa software lainnya dan mendapatkan hasil sebagai berikut.
Laptop ini memang bukan ditujukan untuk gaming, tapi bisa loh untuk main game, tentu dengan spesifikasinya. Game-game kompetitif bahkan AAA di laptop ini. Tapi tentu dengan settingan yang disesuaikan dan tidak di resolusi native 4K-nya. Main game apapun di Full HD pastinya masih bisa dibilang nyaman. Untuk menguji kemampuan gaming lainnya, kami akan menggunakan beberapa game kompetitif dan AAA. Dan tidak lupa juga synthetic benchmark. Berikut adalah hasilnya. Nah, sekarang gimana soal daya tahan baterainya? Untuk menunjang kegiatan kalian di luar, pastinya laptop ini butuh daya tahan baterai yang kuat. Untungnya, Asus menyematkan baterai berkapasitas besar, 96 Wh. Laptop ini bisa bertahan 8 jam 43 menit saat diuji dengan PC Mark 10 Modern Office, battery test, dan pada mode Whisper. Jadi bisa banget nih cari inspirasi di cafe atau taman kota atau di busway atau KRL gitu kan, dengan tanpa takut kehabisan baterai saat kalian membutuhkan laptop kalian. Terbukti kan kalau laptop ini memang didesain untuk kalian para profesional, baik itu content creator, videographer, photographer, atau kawan-kawannya. Desain laptopnya menarik, tapi tidak terlalu mencolok. Layar OLED-nya juga mampu memberikan warna yang cantik. Dialpad juga sangat bermanfaat untuk desain, serta baterai yang tahan lama. Kekurangannya mungkin ada di minimnya opsi upgrade, tapi sebenarnya konfigurasi ini sudah sangat cukup menunjang segala kegiatan. Untuk sebagian besar orang harusnya ini bukan menjadi masalah atau kekurangan. Asus juga gak lupa ngasih kado spesial buat kalian karena setiap pembelian laptop ini Asus memberikan 3 bulan gratis Adobe Creative Cloud. Keren banget kan? Atau buat kalian yang suka Adobe banget nih, harusnya ini jadi gift banget buat kalian. Selain itu Asus juga memberikan Windows 11 dan Microsoft Office Home and Student 2019 free yang bernilai sekitar 1,8 juta rupiah. Kalian bisa mendapatkan laptop ini dengan harga 21 jutaan. Sebenarnya harganya cukup menarik dengan spesifikasi yang ditawarkan. Dan misalnya juga kalau kalian misalnya tertarik dengan laptop ini, atau memang laptop ini yang kalian cari, atau kalian pengen nanya-nanya tentang laptop ini lebih jauh lagi, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Langsung aja tinggalkan komen, nanti kita akan berdiskusi di sana. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan jangan lupa juga kunjungin pamchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Line Square dan Discord server kami, follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gua Rodi. Bye bye guys. Yo, happy sekali.